Hai, assalamualaikum, selamat datang ke Pondok Ara yang di Muzaffarah Mekah. Dan jom saya nak buat you all up close and personal. Macam mana rumah saya yang you all boleh duduk untuk sewa bilik-bilik. Jom kita. Di kawasan sini adalah kawasan yang mana you all entrance masuk, dia buat pembahagian kepada living hall. Okey, dan kalau ada satu, dua, tiga, empat bilik dan juga dapur. Tetapi kita ada satu yang cukup special, bilik khas yang bernama family room. So jom saya nak bawa you jelajah bilik paling istimewa di Pondok Araya. Jom. Okay, assalamualaikum. Dan bila kita masuk bilik yang cukup istimewa atau diberi nama family room ni, satu benda yang saya nak you all notice. Satu, dia ada entrance tersendiri. So katakanlah you all tak mahu guna main entrance, you all nak boleh guna sini, kita akan bagi kunci untuk you all masuk sini, more privacy. Selain daripada itu, semua bilik akan disediakan juga dengan iron dan iron board. Dan apa yang buatkan bilik ini cukup istimewa ialah dia ada TV khas untuk bilik ni. Kenapa dia family room? So kalau you all main dengan family, mak bapa ataupun ada anak, especially anak yang istimewa macam anak saya, dia need bigger space, dia need their own TV, dia pun ada, dia pun nak buat dia punya family time ke semua. So bilik ni cukup sesuai. Selain daripada tu, mari kita tengok dulu katil yang pertama, katil yang kedua, katil yang ketiga, katil yang keempat, katil yang kelima. Kita betulkan sini katil ni. Okay, bagi kita tengok apa yang buatkan bilik ini special. Dia ada connecting room. Okay, connecting room ni bilik yang sebelah tu boleh letak 4 katil. So nak tengok bilik tu, stay tune depan. Dan paling penting, bilik ni juga sesuai untuk orang yang nak bawa dia punya team member. Kalau you all nak main dalam big group ataupun girls time yang you all nak pergi girl trip ke semua, yang ni cukup sesuai. Family, ada mak, ada anak, lepas tu team members yang you all memang nak ada family time or bonding time. This is a special room yang ada di Pondok Araya. Jom saya nak buat you all tengok pula kawasan tandas dia ataupun tancok, kami panggil orang utara. Mari kita kat sini. Okay, pintu yang kita masuk tadi kan, yang sana pun boleh masuk. Okay, saya nak buat you all tengok juga. Alright, ni adalah kawasan tandas dia, yang mana bilik satu, nombor satu family room dengan connecting room boleh menggunakan tandas yang di sini. So memang selesa semua ada. So more privacy untuk you all. Dan saya nak buka dekat pintu kat lock supaya you all notice yang mana dia ada entrance yang tersendiri. Mari kita tengok. Sebenarnya di rumah saya ni tingkat 3 ada 2 unit saja. Satu unit rumah saya dan satu lagi unit sebelah. Tetapi ingat tak family room tadi, ni entrance dia. So you all lebih privacy. So tak ada kacau sesiapa. You all nak keluar sini, masuk semua, buatlah. Okay, jom kita nak tengok macam mana dapur di Pondok Araya, insyaAllah. Alright, jom kita nak bawa. Nanti saya nak cerita mengenai living area. Tetapi saya rasa antara tempat paling menarik di rumah saya adalah dapur. Jom kita. Alright, ini adalah dapur. Okay, yang mana jemaah, staff dan saya guna. So kalau kita tengok di sini, kita ada facility. Okay, meja ni memang kita extend dulu. Kita ada satu meja je. Now kita buat dalam meja. Dan bila ada jemaah ramai, kita akan bawa pulang dengan kursi. So di sini kita ada peti air saya yang dia letak kat sini for datin. Okay, kita kata dari sini kita tengok, kita ada peti air khas untuk for staff dan for jemaah. Dan ni adalah cabin khas untuk staff. So saya tak kacau, saya tak buka pasal more privacy. Okay, stay tune. Saya tak, you all nak tanya jemaah punya, stay tune. Okay, di sini dia sediakan botol air macam ni. Pasal di sini memang tak ada goreng, tak ada koko, tak ada kuku pun tak ada. Darian ni saja. So okay, mari tengok kat sini. Okay, you all boleh masak. Kenapa saya guna elektrik tu? So tak ada istilah, tak ada gas. So satu, senang juga. Mari kita tengok. Okay, ni adalah kabinet bahagian saya. So you all kalau nak duduk sini, you all boleh bawa lah rempah. Boleh pakai microwave semua. You all boleh pakai apa yang you all nak pakai sini. Dan tetapi you all ada bahagian you all juga. Okay, mari kita tengok sini. Okay, untuk jemaah disediakan juga periuk nasi khas untuk you all nak masak. You tak kacau kabinet you all. Saya nak buka saja bagi tengok lah. Ni ada jemaah punya barang. Okay,
pinggan mangkuk yang disediakan khas untuk jemaah, sudu, periuk, semua saya sediakan. Okey, kalau you tengok situ. Okey, bawalah apa yang you nak bawa untuk kegunaan you all sepanjang menetap di Pondok Araya. Apa ada kat sini? Yang ni adalah tempat washing machine. Tempat sikit saya nak buat pasal dia duduk sidai baju dalam tu. Kita ada jemaah di sini. Saya pergi buat tengok. Disediakan washing machine untuk you all basuh ke baju you all. So, washing machine ada, tempat ampayan pun ada. Tak payah risau. Jom kita tengok area seterusnya. InsyaAllah. Jom kita tengok macam mana keselesaan di ruang tamu di Pondok Araya. Jom kita sini. Okey, di sini akan disediakan satu meja khas untuk you all nak guna, nak duduk depan ni untuk saya buat pakai laptop saya. Nanti kita akan sediakan laptop yang mana dia boleh digunakan pakai oleh jemaah-jemaah yang lain. Dan ada pokok, so semua relaxing. Dan sebelum saya lupa, bila you all duduk di sini, akan disediakan juga password unified. Wi-Fi. Pasal apa, sini kita ambil memang to the maximum. Paling laju, paling kuat Wi-Fi untuk penggunaan jemaah. So you all boleh duduk kat sini. Kalau you all nak duduk lepak, ada aircon dan semua. Dan boleh tengok secara langsung. Tengok sekarang ni berapa ramai tetamu-tetamu Allah ada di sini. So ni adalah ruang tamu yang you all boleh duduk kat sini. Okay, untuk nak tengok TV. Kalau nak makan, boleh makan ni dalam dekat kitchen area. So jom go to the next place. Okey, di sini adalah walkway yang kedua. Yang mana yang ni adalah bilik yang untuk tiga katil kita dah tengok orang ni. So, kita nak bawa you all. Yang ni adalah bilik saya. Dan sebelum nak tengok bilik saya, saya nak bawa you all tengok bilik jemaah yang boleh duduk berdua atau bertiga. You all boleh request ni. Macam apa sini? Okey, ni lepas semua macam orang tu di sini. Sediakan semua. Okay. Ada juga iron dengan iron pot dan kosong table untuk you all letak penggunaan apa-apa you all yang personal macam nak make up semua. So almari pun disediakan. Okay, pon-pon yang tu. Okay, so let's go to the next room. Saya tahu you all nak tengok bilik seterusnya. Dan bilik yang ini adalah bilik yang kita buat backup kalau you all nak datang juga dan you all kata nak juga bilik lagi satu. Dan bilik ni adalah bilik yang kita akan jual kalau by request saja, yang mana boleh duduk lebih kurang 2 katil ataupun 3 katil juga, yang lebih kurang macam ni juga. So next, saya tahu you all nak tengok bilik saya. Jom kita. Hai, assalamualaikum. Okey, di dalam master bedroom bilik saya ni, kita ada tandas yang attached. Okey, dan tandas saya ada bathtub. Kenapa ada bathtub? Salah satu reason kenapa saya pilih rumah ni kerana Ryan suka bathtub dan di Arab susah nak buat swimming pool. So saya macam saya juga, macam bilik you all juga ada console table. So saya suka Al-Quran saya dan barang-barang pribadi saya. Dan ini adalah bilik saya di Huzaifah, Mekah. So saya ada 2 set table. Senang saya pesan Al-Quran saya, buat kerja semua. Dan bila yang tanya kat saya, adakah untuk disewa bilik saya? InsyaAllah tak, tapi tak tahu, wallahualam. Okay, kalau saya turun setiap bulan insyaAllah. So saya ada juga cabinet dan ada ayam pot juga. Dan tengok ada spare apa komputer di atas in case diperlukan oleh jemaah. So yang ni lebih kurang 6 bilik di Pondok Araya di Huzaifah, Mekah. Nak tanya lanjut, boleh WhatsApp tim saya di 019-266-2265. InsyaAllah tim saya sedia menyantuni anda semua. Dan you all boleh pilih sama ada you all nak buat DIY sendiri, you all nak buat Airbnb, nak duduk sebagai Airbnb ke, ataupun you all nak ambil package dengan Arayan. Package dengan Arayan, you all boleh pilih sama nak duduk di rumah saya ataupun nak duduk di hotel. InsyaAllah. Kami daripada Arai Hijau Haramai Travel and Tour mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menonton video saya. Maafkan dulu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Connecting room. Okay, connecting room ni bilik yang sebelah tu boleh letak 4 katil. So nak tengok bilik tu, stay tune minggu depan.